Panen melimpah, harga tomat di Maluku Tenggara anjlok Rp5.000 per kilo. Petani lokal di Kabupaten Maluku Tenggara Malra meradang. Pasalnya imbas dari melimpahnya produksi tomat, harga komoditas tersebut anjlok. Kini tomat jenis apel dibanderol Rp5.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp15.000 per kilo. Pantauan Tribunnews.com Senin 2 September 2024 di Pasar Langgur, rata-rata harga tomat dijual dengan harga yang sama. Seorang pedagang, Debi, mengungkapkan penurunan harga tomat ini telah berlangsung selama hampir 1 bulan. Ia mengatakan para petani pun mengeluhkan harga tomat yang sangat murah di tengah masa panen ini. Selain tomat, harga cabai di Malra juga mengalami penurunan. Cabai rawit dijual seharga Rp100.000, turun dari harga sebelumnya Rp130.000 per kilo. Debi dan pedagang lainnya berharap agar harga tomat bisa kembali normal agar petani tidak rugi di masa panen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.